Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di satu kawasan reserve Tanah Majid yang telah diusahakan oleh seorang pekebun untuk memanfaatkan tanah kosong. Dia memanfaatlah tuan-tuan. Tengok dia punya apa, kawasan dia di tengah kawasan Kota Kemuning. Tapi apa, dia lah apa, tanah terbiar ni dia usahakan dengan apa, sangat bermanfaat lah dan menghasilkan pendapatan. Jadi saya nak kongsikan lah macam mana kejayaan petani ni lah. Kita tengok kan, mana pun sikit tapi penghasilan dia banyak. Tengok macam mana, betul-betul highway kat belakang tu, highway kesas. Dalam kawasan perumahan sebelah menyebelah, tapi dia boleh menghasilkan. Tengok, tanam terong ada, kacang panjang, peria ada. Dan ini hasil berbudi dengan tanah. Dia sangat menarik lah. Kan, tengok cantik walaupun sikit tapi dia agak lumayan lah hasil dia. Hai adik, tengok tanam pelbagai, ada terong bulat dan tengok ada buah dah tuan-tuan. Guys, ada buah tengok. Ini dipahamkan walaupun sikit macam ni, dia dapat menghasilkan per bulan dalam 10K ke atas, bergantung keadaan cuaca, musim. Musim hujan, kata pekebun ini agak kurang lah. Tapi bila musim kemarau, sebab dia buah tahan. Dan kalau musim hujan, bunga tanaman dia akan banyak gugur dan hasil tak banyak. Ha, tengok hasil dia, terung dia besar-besar kan. Alhamdulillah berbudi dengan tanah. Ada tanaman betik sampai situ je tu, tak banyak. Mungkin dalam keluasan dia dalam 3 hektar ada ni. Tapi yang dia tanam sayur ni tak banyak, dalam 1.5 hektar ada. Tengok dia punya tu, cantik kan, hijau je kita tengok. Ni ada terung, ada peri, ada cili. Mau tengok peri ada? Eh? Tanaman-tanaman ni boleh? Boleh. Ini Johan setia. Tengok cili, ha, cili cantik. Ha, tengok cantik tu, buah dia besar, buah apa, buah peria dia. Ha, besar. Banyak cili dia pun menjadi tuan-tuan. Oh, tengok. Oh, masya-Allah. Dia tanam pelbagai, ada peria, ada apa, cantik. Ada peria, ada. Oh, tengok cili dia. Oh, menjadi cili dia. Warna merah-merah. Ada sayur bendi. Oh, masya-Allah, sayur bendi. Dia ada tanam sawi, kangkung, ada labu. Oh, masya-Allah. Tengok macam mana. Sikit je tuan-tuan, tak banyak. Jadi dia alhamdulillah menghasilkan yang banyak. Oh, petai dia apa? Oh, peria dia cantik.
Ada labu dia, labu air kat sana. Ha, bawa mesin. Kalau ada beli jentera untuk mesin. Syarat walaupun sikit macam ni. Tengok. Ha. Labu. Itu dah kesas tu sebelah tu. Itu apartment belakang sana. Dalam kawasan yang kecil kan, ada sistem pengairan dia. Nak kita tanam terong lagi. Dia buat sistem plastik. Dia guna plastik. Tutup dengan plastik. Batas tapi plastik supaya rumput tak cepat tumbuh. Tengok. Masya-Allah, bayam ni dia ada tanam. Lepas ni dia ada tanam bayam. Ini bayam, bayam hutan. Bekas tanam bayam. Dia ganti pula tanaman lain. Tengok dia punya kangkung dia. Masya-Allah. Masya-Allah, cantik kan, segar mata memandang. Kangkung. Ya ni sawi. Tengok, walaupun kecil tapi dia pakai sistem pengairan air yang macam sprinkle, sprinkle kita panggil sprinkle.